jadikan pelecut untuk mengejar mimpi demi masa depan yang syahdu nanti. Tanpa batas dan tak terbatas. Belajar, sebuah kata yang sering didengar. Dari mana seorang itu paham akan kata? Dari mana seorang itu paham akan angka? Apakah itu hanya keajaiban belaka? Tidak, itu adalah buah dari belajar. Belajar, buah kegiatan yang katanya mahal. Banyak jenjang dan banyak makan waktu. Orang berkata, berapa lama lagi harus belajar? Tak penatkah kau berkutik dengan buku? Belajar nyatanya adalah kegiatan abadi. Belajar nyatanya tak punya batas waktu. Belajar nyatanya tak terbatas tempat. Belajar selamanya tanpa batas. Assalamualaikum.